Entah bagaimana mulanya seorang terduga teroris Agus Setianto alias Abu Rafa berhasil melarikan diri dari ruang pemeriksaan khusus Satgaswil Densus 88 Polda Bangka Belitung. Agus Setianto melarikan diri pada Kamis lalu dengan melepas borgol di tangan dan rantai di kaki sekitar pukul 3 dini hari. Padahal saat itu 4 polisi sedang berjaga. Dia diduga melarikan diri lewat belakang markas Polda Bangka Belitung yang masih dipenuhi semak belukar. Hingga kini polisi masih mengejar terduga teroris Agus Setianto alias Abu Rafa. Yang bersangkutan apa namanya? Melarikan diri, meloloskan diri. Siap. Dan sekarang ini dalam pengejaran, kan? Sekaligus kita pengembangan, karena kan kerja teroris ini, kerja orang-orang seperti ini kan tidak kerja sendirian. Agus Setianto alias Abu Rafa merupakan terduga teroris jaringan JAD yang ditangkap tim Densus 88 anti-teror di kediamannya Rabu lalu. Tim Densus juga menyita bukti 2 unit senjata api aktif dan ratusan amunisi.